Grundy. Kifli tadi lagi-lagi pada Andik Firmansyah. Kita saksikan bagaimana pemain yang bertubuh mungil ini mampu menguasai lini tengah sampai dengan saat ini. Kita saksikan Patrick Wanggai, dua pemain dilewati. Kita saksikan kali ini lagi-lagi bola dikuasai oleh Indonesia. Terjatuh, kita saksikan Andik Firmansyah harus dijatuhkan oleh David Beckham. Luar biasa, mungkin itu pengalaman terindah bagi Andik mungkin ketika dia jatuhkan oleh superstar. Dan sebenarnya sebuah pelanggaran yang patut diberikan kartu kuning bu, karena kerasnya dari belakang. Iya, sebuah kuntingan. Ya saya kira jatuhkan sang idola, Pak. Andik tidak harus merasa kesakitan kalau. Victory for LA Galaxy? No, because they're very good players and I mean it was